baru berolahraga di gym. Teman-teman, berolahragalah bersama. Itu tadi hebat. Sampai jumpa. Aduh. Santai saja, teman-teman. Nicole, sekarang waktunya perang, lelucon. Hiu. Pendingin air. Oh tidak, aku akan menyelamatkanmu, Kitty. Tunggu sebentar ya. Apa? Ternyata hanya poster. Tidak ada yang tenggelam. Kau memang pahlawan. Sam tidak memperhatikan kakinya. Bagus, aku punya kejutan. Siapa yang tahu jawabannya? Ini akan menjadi epic. Sam, ayo majulah. Aku? Baiklah, Bu. Ada yang takut matematika. Terima kasih banyak, Freddy. Tolong tuliskan jawabanmu. Maafkan aku. Tangkap. Umpan. Hei, aku oper padamu. Ini sangat konyol. Masukkan bolanya ke dalam ring. Iya, pelatih. Ups, aku meleset. Giliranku. Aku berhasil. Aku akan coba lagi. Woohoo! Sam? Oke. Ini bolanya, juara. Kenapa di sini bisa banjir? Aku dikerjai, pelatih. Itu sangat keren. Apa jawabannya? Apa yang dia tulis? Steve, apa kau tahu jawabannya? Tidak, tapi aku tahu triknya. Ayo rekatkan lembar tesnya jadi satu. Hei, Freddy, ini lemnya. Berikan juga padaku. Kumpulkan lembar jawabannya, ayo. Sam, apa kau menebak-nebak lagi? Berhasil. Kalian beruntung. Coba aku periksa. Wow, Sam, semua jawabanmu benar. Kerja bagus. Bagaimana yang lainnya? Hah? Siapa yang merekatkan kertas ini? Semua mendapatkan F. Sekarang siapa yang beruntung? Hey, Freddy, tolong pegangkan gelasku. Tunggu. Sam, halo? Tidak, bukan kau. Iya, aku mendengarkan. Apa yang terjadi? Sulit dipercaya. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Kau sekarang dalam masalah, Freddy. Iya, terus bersihkan. Itu lelucon yang cukup bagus. Pelajaran Ibu Radius hari ini sangat menarik. Puisi yang dia bacakan itu lebih baik dari obat tidur manapun. Semoga air ini menyegarkanku. Oh, Freddy tertidur. Kesalahan besar. Selamat pagi, Bung. Tolong! Aku mau tahu apa yang terjadi selanjutnya. Semuanya basah. Itu sangat menakjubkan. Sudah cukup. Aku tidak akan tertidur di kelas. Lelucon untuk pencuci mulut. Tidak, itu bukan dia. Oh, itu dia. Freddy datang. Oh, Ibu Radius, silakan duluan. Kejutan. Ups, salah wajah. Nicole, Bu, pelakunya. Kalian akan menyesali semua ini. Pecundang. X. Oh. Kalau begitu aku X di sini.
Aku akan O di sini. Oke. Okay. Dan O-ku ke sini. Aku menang. Kau kalah. Huh? Apa? Itu kan O-ku, dasar penipu. Sekarang ayo latihan. Baiklah. Nicole, apa kau akan ke pesta? Mereka ngobrol lagi. Iya, pelatih. Kami sedang olahraga. Disiplin itu sangat penting. Kita tunggu sampai pelatih membunyikan peluit lagi. Oh, pesta gelembung. Peluitku kenapa? Ini benar-benar tidak sopan. Aku selalu membawa Pepsi. Sam, kebetulan sekali aku sekarang mau minum Pepsi. Hah? Iu. Kena kau, Nicole. Jangan mengambil sesuatu tanpa izin. Cici! Ini slime yang sangat enak. Waktunya mengerjai. Sam, apa yang kau lakukan? Tanganku jadi putus. Tega sekali kau. Nicole, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku akan bayar ganti ruginya. Psst, terima kasih bantuannya. Ini bagianmu. Aku masih punya waktu sebelum kelas dimulai. Jadi aku bisa mendengarkan musik santai. Aku suka bermeditasi sebelum pelajaran. Ibu Radius? Dia tertidur. Bagus! Ayo bawa dia ke dunia baru. Aku akan nyalakan suara kereta. Ini pemberitahuanmu, Ibu Radius. Phew, mimpi yang sangat buruk. Apa yang baru terjadi? Ayo sembunyi. Ibu Radius, tolong. Hanya nilai ini yang aku punya. Aku tidak bisa pulang dengan nilai F. Ini adalah tragedi. Nicole, berhentilah menangis. Aku tidak bisa. Oke, ibu akan perbaiki nilaimu. Terima kasih, Ibu Radius. Hei, ambil bawangmu. Tangkap topinya. Sekarang kau yang tangkap. Hei, para gadis, tolong lempar topinya. Tangkap. Terima kasih. Tangkap, Fred. Aduh. Maaf. Kau baik-baik saja. Sudah cukup, teman-teman. Piper, ayo kembalikan. Tunggu dulu ya. Tangkap. Apa? Cat? Rambutmu jadi terlihat bagus, Sam. Suka lelucon kami? Beri komentar bagaimana kalian akan mengerjai teman kuliah kalian. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!